selamat. Nabi yakin sepenuhnya pada Abu Sufyan. Abu Sufyan baru masuk Islam beberapa hari, baru isi borang beberapa hari. Karena Islam agama dakwah. Ini yang jadi masalah kita. Jadi yang cepat angkat gambar, cepat sebab maklumat ni, ni mudah-mudahan. Akhirnya orang saya, oh rupanya Tok Guru jadi nak bawa pasang surat mana? Lah dia jumpa di parlimen, parlimen ni semua orang kata. Dah nama pun parlimen, adalah BN, adalah pemangkal. Dia jumpa dengan Najib, Tok Guru sakit dekat wad Najib Pizarah dia. Dah Najib nak Pizarah, takkan Tok Guru tak lagi? Ni bagi tahu kat Tok Guru saya nak pergi ziarah. Bagi tahu kat PA dah saya nak pergi ziarah. Tok Guru ayah cik ni Najib nak mari ziarah. Oh bila? Mana ni? Oh tak boleh. Jangan mari ziarah. Jangan mari. Kalau dia nak mari ziarah cik sakit ada benda pun. Kalau dia dah. Dia pun kita Datuk Seri Najib Tok Guru tak pergi ziarah. Oh. Dia pun tulis saya nak ziarah Datuk Tuan Guru Haji Hadi. Tapi dia tak bagi saya ziarah, jadi tak apalah saya doakan daripada jauh lah, semoga dia sihat. Haa, apa nampak dia lah baik. Senang banyak kalau orang yang jaga Zohan. Mudah faham. Oh, nampak. No lah kan, baik. Najib pergi ziarah Tok Guru kat hospital pun jadi isu. Dia nak pergi ziarah. Orang sakit. Apa masalah? Tengoklah sirah sama Nabi Pizarah orang sakit, orang musyriki. Orang musyriki main jumpa Nabi nak tahu tentang Islam. Tak ada pun sahabat-sahabat buat isu. Nabi tulis surat kepada Maharaja Rom Parsi. Maharaja itu maharaja ni pemimpin-pemimpin besar. Nabi tulis surat. Surat ini datang daripada aku Muhammad bin Abdullah Rasulullah, aku Rasulullah. Islamlah kamu, aslin taslam. Tak surat. Kalau dah lah ni Tok Guru tulis surat kat Najib. Oh ni confirm. Surat tu confirm pas nak masuk no. Kenapa sampai macam tu sekali kita anggap Tok Guru presiden pas ni sampai begitu teruk tanggapan negatif kita kepada dia. Yang kisah tu jumpa pemimpin UMNO tak ada masalah tak? Ya kan orang jumpa Najib minum teh tak sekali tu tak ada masalah. Kenapa hanya kata-kata Tok Guru? Kalau nak kata jumpa pemimpin UMNO tak boleh, okey, UMNO jumpa UMNO. Kik siang jalan jumpa UMNO. Kita pun tak orang pernah jumpa-jumpa lah. Cuma jangan jadi itu sebagai satu fitnah pas kononnya nak masuk UMNO. Kalau Tok Guru jadi nak masuk UMNO, buat apa tunggu lari dulu lagi betul masuk. Masa zaman UMNO BN pas dalam perikatan dulu pun patutnya masa pas keluar tu tak biar keluar lah. Duduk sekali dalam tu terus jadi menteri, jadi sebagainya. Yang keempat, panjang pulak cara ni. Kalau tak habis kita sambung lah. Kalau letak nasi kat sini cepat berhenti sikit. Ada sungguh? Ngawak je. Tapi kalau sungguh tak apa. Baik. Ini cabaran yang keempat. Dia yang terakhir untuk peringkat cabaran dua. Ialah persepsi masyarakat kepada PAS. Boleh, boleh. Sila, Kak Zah. Seminar yang Azana. Bertemu dengan orang yang tidak memahami Islam itu adalah proses dakwah. Dakwah ni memerlukan kita bertemu dengan madu. Kita ni pendakwah dai. Nak dakwah orang macam mana kalau kita tak jumpa dia? Kita jarang.
barang kita ni Islam. Buka kedai, kita buka kedai. Kedai kita ni nama dia PAS. Jual barang, barang yang nama Islam. Orang pun main lalu kat kita depan sana kan. Betul? Kita pun ni cik-cik sama lalu ke cik-cik ni, cik dah harga macam ni ayat kita bagi percuma, beli satu harga dia sebenarnya RM5 kita pergi beli macam cik-cik kalut-kalut tadi ni apa? Tak ada masalah dia. Minum. Dia pun try pun sedap. Dia patah balik meh. Tiap sakit-sakit mesti dia lupa ni. Dia patah balik meh. Oh ayam tadi berapa tu? Saya minum sedap lah. Saya pasal tenaga kuah tu. Haa yang ni kita jual RM2.10. RM2.10. RM1.5. Sobat lah kan sama kan. RM2.10. Oh kita patah bong pula duit. Kita nak suruh orang beli barang. Kita itulah kita kena jumpa pelanggan. Jumpa orang. Maka dakwah ni nak suruh orang terima dakwah. Kita kena jumpa, bertemu. Pertemuan tu proses dakwah. Kalau dia bertemu dengan orang, dia nak dakwah, tiba-tiba dia lah hanyut dengan orang tu. Maknanya, dia ni orang yang tidak kuat lah. Orang yang tak kuat. Tak kuat dakwah dia. Sebab tu pendakwah dia kena ada persiapan. Persiapan macam-macam. Bekalan dia tu. Sebab tu dalam Islam, dalam Al-Quran, hebatnya Al-Quran ni kalau perempuan pati, ada ketikanya Allah cerita pasal perjuangan Islam ni, Allah sebut umpama perniagaan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Surah As-Saf ayat 13. As-Saf. Maukah kamu aku tunjuk kepada satu jenis perniagaan? Apa dia perniagaan tu? Perniagaan yang boleh untung di dunia dan boleh lepas azab di akhirat. Mana Allah ibaratkan perjuangan Islam ni macam niaga. Kita peniaga, penjual dan kita nak cari orang, pelanggan seramai mungkin. Ada ketikanya Allah ibaratkan perjuangan Islam ni macam satu peperangan. Kebunian mersus, macam satu bangunan, binaan bangunan. Ada pasir, ada simen, ada kayu, ada paku, ada bumbung, ada dinding. Mana tersusun. Ada ketikanya Allah sebut perjuangan Islam ni macam satu umpama peperangan, ada general, ada disiplin. Allah guna macam-macam benda untuk gambarkan perjuangan Islam. Maknanya Islam ni dia kena menyeluruh. Dia kena menyeluruh. Siapa menegak kat sini? Menegak apa? Roti canai. Oh, bagus. Dan apa? Bagus. Roti canai. Pagi. Kan sampai malam. Pagi saja. Okey. Apa rahsia? Tak rahsia. Mana abang sini noh? Tak apa, cakap mana suara boleh ni. Orang ada tak pelanggan hak berterus terang eh? Ada kan? Dia ni memang dengan kita, dia tak timpak lain lah. Ada tak? Habis, apa sebab dia dengan kita tu? Roti tu sedap. Okey, lagi kita rasa apa? Apa agak-agaknya kita agak-agaknya dia ni, apa hak dia berkenan kat kita punya perniagaan di samping roti? Layanan dia. Servis dia. Okey, mana satu, yang pertamanya roti tu, barang dia tu. Yang keduanya ialah layanan. Okay. Itu dakwah. Barang. Tentulah mereka pertama pun nak barang apa. Yang kedua, misalnya kita layak. Kalau kita jual barang yang bagus ni, ayat kau apa ke? Bang, dia bang, bang, bang. Bang, ayat Allah, bang. Bang, ni bang. Woi, bang. Sampai dia tukar ni bang, ni bang. Ayat bang, 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 bang. Ni bang, pasal. Tahu. Ayah kamu masak? Tombol punya orang. Ni mamang. Orang tak beli eh. Oh, garang. Bahasa kami panggil cengih. Tapi Petronas kan? Petronas. Isi, ni no, kita. Pan mau apa cik? Assalamualaikum cik, selamat datang ya cik. Pan mau apa? Nuh. Pan mana nuh? Tak tahu pan mana nuh. Orang kita putih nuh. Okey cik. Cik siapa apa cik? Cik nak siapa apa cik? Tak lah ni, buat ini ya. 30. Cik siapa cik? 30, nak nampak 30. Pelanggan apa? Dia.
Okey, cik buat dulu cik, eh. Dia bagi 50. Cik, dia bagi 20 lagi cik. Cik, ada kad mesra cik? Kad apa? Kad mesra. Tak ada kad mesra cik. Ni ada orang cik. Tak apa. Cik, saya dah tolong isi cik. Cik sayang kat sini cik. Okey. Dengan kad mesra cik boleh dapat point. Cik boleh beli minyak free. Cik boleh beli barang free apa semua ni. Dengar free tu kan? Free macam mana? Cik boleh masuk dalam cik? Dia pun masuk dalam tu. Free tamang. Cara dia. Kok mana mesti ada cara dia. Ada. Orang marah tadi tak nak masalah sibuklah. Sibuk free. Cik. Itu teknik orang jual barang. Roti canai. Beli pagi, tengah hari pun lembut lagi, petang pun lembut lagi. Okey. Ni beli pagi, bawa balik rumah liat terus. Tak ada nak makan, liat dah. Tobat tak pirak dia ni. Itu bentuk niaga. Jadi takwa baik. Panjang buatlah. Mana panjang tadi tak cukup nah. Saya cuba ringkaskan sampai setakat ni, sekali kita buka kepada sesi soal jawab. Persepsi masyarakat kepada PAS. Persepsi ni. Okey, kita dengar budak kata dengar. Dengar kak, dia tanya Rasulullah ni. Agak-agak kita, kalau kita dengar tu agak-agaknya, dia tu, apa yang dia nak? Apa masalah dia? Nak tidur lagi? Lapar lagi? Pampers penuh, basah? Panas? Lagi? Ha? Tak ada apa dia memang saya nak tanya. Baik, itu jawapan tu semua. Jadi itulah dia persepsi. Apa yang terlintas di fikiran kita kali pertama kita tengok benda tu, itu persepsi. Sesuatu yang terlintas di fikiran kita apabila kali pertama kita melihat ataupun mendengar, mengetahui sesuatu, itu maksud persepsi. Kita dengar budak putera tadi, pak aku tu mak dia tak pergi ni kot, ataupun dia nak makan apa ke, panah aku, hangat aku, mengantuk aku waktu ni, mengantuk. Persepsi ya? Betul lah dia teriak, kita cakap tentang persepsi tadi. Tak bila itu. Maknanya adalah tu benar-benar yang dah bagi susu lah, teriak lagi. Nak pergi tidur, teriak lagi. Ada benda-benda lain tu. Okey. Apa persepsi orang kepada PAS? Orang tengok PAS ni, orang nampak PAS ni parti politik ke, orang nampak PAS ni kat Islam? Politik kan? Pakai lambang hijau putih itu, politik. Assalamualaikum kak. Ya, salam kak pintu. Ni kami semua ni daripada muslimat. Faham, teman-teman, saya tak politik, saya tak teman-teman. Suami saya tak nak. Ni assalamualaikum kak, salam kak. Ni kami daripada amanah ikhtiar, kami nak ajak jadi peserta ni pasal ni kak boleh dapat ni semester. Oh, memang sila masuk. Lain kan? Bila bawa lambang hijau putih ni, apa nampak politik? Bila orang sebut politik ni, tak boleh lah politik. Saya bukan mana-mana, saya tak nampak politik. Saya tak minta. Dia telah diracun pemikirannya oleh sistem tadi. Politik ni benda yang kotor, benda yang tak elok. Saya contoh kisah benar. Kami pemuda PAS Pulau Pinang, masa zaman saya sini jadi ketua pemuda, kita pergi berjumpa dengan Persatuan Pengguna Pulau Pinang yang janggut tu, SM Idris nama dia, dekat pejabat dia di Masjid Negeri Pulau Pinang. Tapi pakai baju PAS, duduk bersita dalam bilik conference tu, bilik persidangan tu. Dia duduk. Dia ni pula, dia tak cakap Melayu, dia cakap putih, cakap bahasa Inggeris. Dia kata, oh, so you are from Pemuda PAS? Yes, we are from PAS. Okay. I'm sorry to say, we didn't trust politician. Kami tak percaya kepada orang politik. Kita pi atas nama parti politik PAS, nak bertemu dengan dia, nak berbincang, nak mengadakan hubungan, nak bincang apa isu yang kita boleh kongsi bersama. Tiba-tiba dia kata, aku tak percaya kan? Orang main rumah kita, ni nak pergi rumah dia, main duduk atas kursi. Ni aku tak cakap kan. Agak-agak kita buat apa?
nak halau dia balik rumah dia. Kita nak balik, kita yang hantar surat nak jumpa dia. Tak kenal lah kak. Nak mengkit hayun kursi, lagi tak kenal kan. Merah tengok ni. We didn't trust politician. Kami tak percaya orang politik macam kamu. Because all of the politician in their mind 24 hours, they are thinking only about power, they are thinking about people. Every 5 years, they try to influence people to get a vote from them, to win an election, to get a power. That's all. Because of that, we didn't trust politicians. Nak terjemah kan? Faham kan? Orang politik ni hari-hari fikir pasal kuasa aja. Cara nak dapat undi, nak menang, itu saja. Mereka tak nak tahu isu-isu kami perjuangkan ni. Ini yang kami terima bila mana kami bertemu dengan mereka. Okey, kita ni dah lagi merah lah. Dia pula kata macam tu lagi. Lagi merah habis ni semua ni. Tangan duduk macam ni. Gigi duduk geram. Geram pasal nak jawab payah. Takkan nak jawab aku Melayu. Sudah dia cakap orang putih. Kalau kita jawab Melayu lah keh sangat atas ni. Geram ni duduk tengok kawan-kawan ni. Seorang pun tak cakap apa. Ngam. Ya mari. Adalah salah seorang kawan sahabat pemuda kami itu, dia ni lulusan Australia. Kita dah harap dia lah jawab. Dia pun tak jawab, dia tunuh. Saya dah depan sekali. Tak apalah, saya pun try jawab. Thank you for your opinion. And because of that opinion, that perception, we from past come here today to prove that the politics in Islam is not only about power, but the politics in Islam is about everything. Islam is about everything. Kami sebab itulah kami datang hari ini, kami nak buktikan bahawasanya politik dalam Islam ini bukan hanya tentang kuasa macam yang kamu sebut, tapi politik dalam Islam ialah tentang semua perkara Islam untuk semua. Titik. Dia dengar dan dia terdiam dan dia kata, thank you for your visit today. For your information, you are the first political party that come here to visit us. Kamu lah parti-parti pertama datang jumpa kami sejak kami ditubuhkan. Kamu yang pertama datang. Terima kasih. And thank you for your explanation. Terima kasih atas penjelasan kamu. Ya, kami setuju Islam untuk semua benda. Selama ini SN Idris tu, dia ni orang yang 80 lebih umur dia. Orang yang mendapat pendidikan daripada UK, dan ini memang warga negara UK, luar negara. Malaysia ni berpindah, bermasyarakat di sini, jadi perlu tetap sini. Mana ini orang cerdik, bukan orang biasa-biasa, orang terpelajar yang mengusahakan isu-isu semasa persatuan pengguna Islam, sedangkan pengguna Pulau Pinang kan terkenal. Kita tahu semua berjuang isu-isu apa. Orang yang ini selama hidup ini dia anggap patut parti politik. Kalaulah tak kerana pas pergi jumpa dia, mungkin sampai hari dia masih anggap PAS di parti politik. Islam tu hanya sesuatu benda yang sempit sahaja. Maknanya sangat banyak lagi ruang dakwah di Pulau Pinang ni yang belum PAS terokai. Dan ini kerja utama kita berbanding nak kalahkan UMNO Barisan Nasional tadi. Dan ini jawapan yang paling tepat untuk status perusi Dun Sungai Aceh. Tanya saya macam mana Ustaz? Saya tak ada waktu Ustaz. Lainlah kalau saya Presiden PAS ataupun PJ Pulau Pinang. Dia tu siapa? Dia tu non-partisan lah. Dia tak. Dah, dia tak. Dia NGO. Itu NGO, Persatuan Pengguna tu NGO. Dia kira siapa hak boleh bantu dia, dia sokong lah orang tu. Dia tak kira siapa. Dia tak minta hang politik, politik. Aku cerita aku kan. Aku berjuang benda-benda ni.
isu-isu pengguna lah, isu-isu pengguna lah. Isu pengguna. Jadi dia ni orang yang terbuka terima siapa saja lah. Maknanya saya sebut tadi, inilah dia tugas kita di Dun Sungai Aceh. Kita tak tahu lagi status macam mana. Berapa kali minta dah wakil PAS kawasan Timur Tebal dalam mesyuarat perhubungan negeri ni. Tiap-tiap kali mesyuarat dia tepuk meja situ lah. Pak Jiran Maramca kita. Saya tak setuju. Dok itu ajar dia kan. Saya tak setuju. Orang silap faham kata apa ni dok sorok dia kan. Dia apa kita punya sikit usaha PAS kawasan Timur Tebal pun dok sebut tu lah bukan mak bang. Aziz. Ni saya kena rencana Sungai Aceh. Setiap kali mesyuarat dok tanya tu lah. Saya saksi kepada apa yang mereka tanya dalam mesyuarat. Setiap kali tanya, setiap kali itu dah tak ada bagi jawapan. Fikir tak ada bagi jawapan. Nanti kita akan bincang macam mana, kita akan bincang macam mana. Okey, tak apalah satu cerita mereka. Jadi tugas kita, adakah kita nak tarik hemret? Kan kami tak buat penjara, siapa? Tak tahu lagi, tanya tak? Tak, tadi nak kot. Kalau itu sikap kita, silap. Pertama itu silap. Tugas dakwah berjalan 24 jam. Walaupun nanti mungkin tak ada pilihan raya di Malaysia ni, tak ada parti politik di Malaysia ni, tugas dakwah tengah jalan. Buatlah program dakwah, pasti program pasti muslimat, program muslimat atas nama dakwah. Dia ni hampa dia dari salam yang pernah kena ingat tak? Tak tahu lagi ni dia dakwah kami Islam. Ya, betul. Faham Islam, maka dia sendiri yang kau biarkan. Dia kan sendiri yang kau lipas. Ya. Saya nak tanya. Saya nak tanya berkenaan dengan isu itu kan. Isu? Isu itu, okey. Yang kita tahu dekat Kelantan, di mana Lukisan datang bagi penjelasan atau nama kan, menentang hudud. Pada masa yang sama, ada pimpinan tertinggi PAS ni, Lukisan dengan Ustazah Zailah ada di situ. Jadi sampai kan ada yang katakan bahawa Ustaz Zailah, menuntut Ustaz Zailah dan Tuan Haji Mat Sampur sendiri sebagai orang yang menyokong Indonesia. Sebagai itulah Tuan Haji Mat Sampur tak dilantik sebagai di mana Presiden PAS. Apa komen? Saya ulang di soalan ni lah. Nama? Soleha. Soleha tanya tadi isu Lingkit Siang berceramah di Kota Baru. Dalam ucapan tu Lingkit Siang sebut hudud ni tak sesuai dibuat lagi kerana Mesir pun tak buat lagi dan Jordan pun tak buat lagi. Jadi dalam majlis tu juga ada dua orang pemimpin PAS, iaitu Tuan Haji Mat Sabu dan juga Tuan Siti Zailah yang berhormat Ketua Muslimat PAS Pusat. Jadi adakah sebab itu Maksud aku tak dilantik menjadi timbalan presiden PAS? Itu soalan dia. Jadi jawapan dia, pertama tak buat lagi. Jadi tak tahu lagi maksud aku tu jadi timbalan presiden PAS tak lagi. Okey, yang keduanya ialah pada saya, program di Kota Baru tu yang menganjurkan tu tak berapa kenal. Penganjur itu tak berapa. Penganjurnya adalah PAS kawasan Kota Baru. PAS kawasan Kota Baru ni, ini ketua dia Datuk Wan Rahim, Cikgu Wan Rahim. Dan Datuk Wan Rahim ni seorang yang ada jawatan dalam NGO PASMA. PASMA ni benda yang wujud. PASMA ni benda yang ada. Kalau PASMA tak wujud, takkanlah ada bina-bina, takkanlah ada ceramah PASMA, takkanlah ada mesyuarat pun PASMA. Bahkan ada konvensyen PASMA dibuat di peringkat Malaysia di Kuala Lumpur. Takkanlah ada Dato' Fakhrul Azin yang sohabak bagi tahu PASMA lagi gini-gini. Setakat tu yang sohabak takkan tak ada lagi, ada lah PASMA tu. Yang mana PASMA tu ada, PASMA, Persatuan Umat Sejahtera. Singkatan dia PASMA. Okay. Jadi PASMA ni, yang kita dah tahu sebelum ni, PASMA ni agenda dia nak mempertahankan Pakatan Rakyat. Kita nak mempertahankan Islam. Ada pakatan ke, tak ada pakatan ke, ada UMNO ke, tak ada UMNO, tak ada pilihan raya ke, tak ada pilihan raya. Di mana saja pun, kita tetap mempertahankan Islam. Memperjuangkan dan mempertahankan Islam.
Jadi yang mana yang lebih tepat mempertahankan pakatan? Mempertahankan Islam. Mempertahankan Islam. Pasal kita orang Islam. Islam. Maka pas semua ni kita nak mempertahankan pakatan rakyat. Di mana benda ni dapat? Dari semua kenyataan-kenyataan khabar dalam surah khabar yang dibuat oleh pengurusi ataupun Presiden PASMA, Datuk Fakhrul Razi. Bukan Facebook pula. Ini bukan cerita fitnah, ini fakta yang adalah dalam sebaran media. Jadi kita orang yang betul-betul perjuangkan Islam ni, kita tak boleh terima lah kenyataan macam tu. Saya sendiri secara personal tak betul, kita tak apa kena. Sebab sepatutnya kita kena pertahankan Islam. Baik. Maka penganjuran ceramah di Kisian di Kota Baru tu adalah anjuran PAS Kota Baru yang dipengerusikan oleh orang yang tiba dengan PASMA. Kepada saya, penganjuran itu ada kaitan dengan PASMA. Walaupun dibuat oleh PAS, tapi PASMA. Datuk Tuan Marim kata PAS masalah, PASMA. Jadi maknanya ada sesuatu agenda lah. Okey. Kita tahu Kelantan nak buat hudud. Kelantan ni ibu negeri dia Kota Baru. Kita juga tahu DAP tak setuju hudud. Kita panggil DAP berceramah di Kota Baru, di Kelantan, bercakap tentang tak sesuainya hudud. Maknanya kita seolah-olah nak cabar Kelantan, PAS Kelantan. Tengok, hampa nampak hudud, ni aku panggil orang tak setuju pasal hudud ni. Haa, ceramah. Dari segi adab, akhlak, tak kena. Terang-teranglah kita tahu dia tolak hudud. Melainkanlah kita tak tahu pun dia tolak hudud selama ni. Tiba-tiba hari tu orang dia buat, oh silap lah aku panggil. Tak apa lah. Terang-teranglah, tahu lah. Yang kedua, kalaulah saya dijemput untuk hadir turut berceramah sepentas dengan Lim Kisiang pada malam itu, saya ada dua pilihan. Sama ada saya nak hadir sekali ataupun saya tak hadir tu. Saya tak hadir bermaksud saya tak setuju kamu panggil Lim Kisiang ceramah. Kalau nak cakap pasal hudud, ini bukan mainan yang nak. Kalau nak panggil Lim Kisiang, biar ada berdebat, okey. Pas cakap pasal hudud, Kisiang cakap pasal hudud, biar orang faham hudud tu apa dia. Okey, dan tu saya akan hadir, saya setuju. Sebab berbincang untuk bagi faham. Ini kalau berbincang, ini panggil ceramah. Nak dengar dia cakap apa, orang akan balik bawa benda yang salah. Saya tak akan hadir. Tapi kalau saya pilih untuk hadir, saya akan pilih untuk bercakap selepas Lim Kisiang. Dan saya akan terus mempertahankan Islam. Saya akan terus jawab segala hujah-hujah yang Lim Kisiang sebut dalam ceramah tadi. Sebab apa? Saya niat bahawasanya aku bercakap ini, kamu wahai Lim Kisiang, kamu juga adalah mad'u aku yang aku kena bagi kamu faham tentang Islam dalam majlis yang sama. Barulah kita dilihat orang yang mempertahankan Islam, terus mempertahankan kebenaran walau apa saja benda yang berlaku. Lim Kisiang tak boleh marah. Sebab ya, kamu ada hak, kamu PAS, kamu orang Islam. Aku pun dia pun ada hak. So jawapan saya, itulah jawapan. Saya tak. Tuan-tuan perempuan buatlah satu keputusan sendiri. Sejauh mana tindakan yang mereka yang disebut tadi buat. Bercakap, bercakap tak apa. Tapi kalau kamu dah dengar Lim Kisiang cakap macam tu pasal hudud dan benda tu sangat tak betul, benda tu salah, kamu kena bertahan tu pun. Ya. Habis dia tak nak panggil kat sana ceramah tadi. Ada syari dengan tu hati kau sikit. Dia orang ada pun memang tak kaku. Itu ada ke Lim Kisiang? Saya tak pasti Lim Kisiang tu berjalan tu apa. Tapi kalau biasanya PAS anjur, adanya forum PAS yang tinggi, biasanya last dia akan bagi PAS. Macam contohnya kalau macam tu Lim Kisiang haji ceramah, yang paling akhir berucap rasanya Haji Mak Sabun. Itu saya punya andaian, saya tak tengok. Saya tak tahu detail susunan penceramah tu macam mana. Tapi kalau pun kita tak tahu berjalan berapa-berapa siapa cakap, PAS ni satu lagi benda, ilmu yang kita kena buat. Strategi.
kita kalau kita pas panggil orang panggil ceramah, buat ceramah, kita panggil tikar, panggil dia pergi. Depa tu ceramah awal. Kita susun bagi depa ceramah awal supaya benda hak depa cakap tak betul tu kita cakap kemudian kita betul balik. Ha, kita gulung lipat terah. Ha. Ni kita lalu panggil-panggil, oh dia panggil pasal orang kerajaan negeri, ketua menteri, buat cakap lah sekali. Tak kena majlis kita. Faham lagi. Tuan rumah. Takkanlah tuan rumah panggil orang makan nasi, dia makan dulu. Ni siap-siap silap. Tuan rumah, orang tetamu tengok. Pasal apa tengok ni? Tak maklum tuan rumah lapar. Ha? Siap apa lah? Contoh hari semua nasi ya. Ya, ya. Yang tadi saya sudah beri contoh macam di siang kan, di konteks lah. Masalahnya macam dalam PAS ni, di kalangan pimpinan PAS pusat sendiri, ada yang tak berapa setuju dengan enak menggunakan KJS yang dikemukakan oleh PAS kan. Okay. Dan mereka ni pun mengemukakan hujah yang berusukan Islam macam pakai kaedah makasih syafiah, pakai audawiyat kata ada lagi lebih penting kebajikan rakyat untuk mendapatkan Al-PAS ni. Ulaskan. Okay. Saya nak minta izin untuk menjawab semua soalan tadi ni sebenarnya ada dalam slide seterusnya. Kita berhenti pukul 1 boleh? Ha? Jadi tadi perjanjian tadi kita berhenti Zohor kan? So kita cuba letak masa pukul 1. Zohor tu habis terus lah. Orang bang-bang Zohor tu tengah-tengah duduk cakap kita Allah Akbar, Allah Akbar. Sekian. Tidak lah macam tu, maknanya orang azan tu kita tak ambil. Okay. Saya nak, jawapan itu ada dalam slide seterusnya. Saya terus masuk. Itu cari cabaran luaran, ini cabaran dalam. Ada tiga cabaran dalam. Yang pertama ialah cabaran tahdud siasi. Apa maksud tahdud siasi? Sebenarnya tahdud siasi ni, sebenarnya setiap satu poin dari ini dia ada satu ketah kerja, satu tajuk khusus yang kita pernah bincang.